Beragam cara dilakukan untuk meraih keberkahan di hari Jumat. Salah satunya dilakukan oleh pengelola Las Cafe Sa'lawase yang menyediakan makanan secara gratis setiap hari Jumat. Bagi umat muslim, bersedekah adalah suatu amalan yang dianjurkan di hari Jumat. Melakukan sedekah di hari Jumat dipercaya akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Beragam sedekah yang bisa dilakukan, salah satunya yang dilakukan oleh pengelola Las Cafe Sa'lawase yang berlokasi di Jalan Usman Harun, Tanjung Pinang. Pengelola menyediakan makanan yang disajikan secara prasmanan, pengunjung bisa menikmati makanan ini secara gratis. Menu makanan yang disajikan pun cukup beragam, mulai dari ikan sambal, telur, sayur mayur, hingga buah-buahan. Seluruh makanan ini dimasak sendiri oleh pengelolanya. Ada lebih dari 100 porsi makanan yang disediakan setiap Jumat. Berarti konsepnya prasmanan ya, Kak? Prasmanan. Konsepnya prasmanan. Kita berbagi prasmanan, makan sambil bercerita, bersilaturahmi. Insya Allah ini sebagai mempererat lah dari silaturahmi. Insya Allah. Program Jumat Berkah ini akan berlanjut lagi ke depannya atau bagaimana? Alhamdulillah, diberi kesehatan, dilimpahkan rezeki, tetap kita laksanakan tanpa ada unsur apapun. Ini tadi hanya untuk minta keberkahan saja, insya Allah. Ya. Hasandi, GoTV News, melaporkan.